Saya Muhammad Hafid Basri, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat belajar untuk seluruh mahasiswa Indonesia yang berada di Australia. Saya tahu bahwa jumlah student Indonesia di Australia ini jumlahnya sangat besar, mungkin sekarang bisa mencapai 17.000, dan ini sebetulnya adalah calon-calon anak bangsa yang nanti tentu kita harapkan bersama akan membawa perubahan. Mungkin saya ingin share satu hal di sini. Saya melihat bahwa salah satu cara yang paling efektif membuat Indonesia menjadi negara yang lebih maju, lebih modern, dan juga kompetitif adalah melalui perbaikan dari human capital. Ya. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah itu sudah mengalokasikan beasiswa yang namanya LPDP. Tahun ini itu yang kita alokasikan enrollment fund-nya 16 triliun. Kemudian dari sana itu dilakukan investasi untuk pembiayaan. Setiap tahun itu kita mungkin punya sekitar 1 triliun. Beasiswa yang diberikan kepada setiap anak Indonesia yang bisa diterima di 200 universitas terbaik di dunia. Tapi syaratnya bahwa kalian harus bisa diterima di universitas 200 terbaik di dunia. Jadi dengan ini, mereka yang diterima di 200 universitas terbaik itu eligible untuk memperoleh scholarship, untuk memperoleh living expense. Saya melihat hanya dengan cara ini, orang Indonesia itu bisa catch up, bisa mengejar dan bersaing dengan negara lain. Era di mana resource boom itu sudah berakhir, buruh murah juga saya kira tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi kalau kita ingin membuat Indonesia menjadi lebih maju, tentu adalah dengan kualitas human capital yang paling baik. Nah, saya melihat bahwa teman-teman semua mahasiswa Indonesia yang ada di Australia, kalian sedang dalam proses sebetulnya untuk menuntut ilmu, yang tentunya nanti saya harapkan ketika sudah selesai akan bisa berkarya, bisa kembali ke Indonesia untuk berbuat yang lebih banyak kepada bangsa dan negara. Saya tahu studi di Australia bukan sesuatu yang mudah, kulturnya berbeda, lingkungannya juga berbeda. Mungkin juga cara kita belajar ketika kita belajar di Indonesia dengan di Australia itu juga berbeda. Tapi saya percaya bahwa dengan keseriusan, studi yang dilakukan di Australia ini bisa ditempuh dengan sebaik-baiknya. Saya dulu juga S2 dan S3 di Australian National University di Canberra. Dan bahkan sekarang saya sebetulnya masih adjunct professor fellow di Australian National University, tapi karena saya jadi Menteri Keuangan, saya nggak bisa sering datang ke Australian National University. Jadi saya percaya kalau kalian menuntut ilmu sebaik mungkin akan bisa berhasil nanti di kemudian hari. Sekali lagi salam saya buat Anda semua, semoga sukses. Untuk para mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang sedang belajar di Australia, yang sangat saya banggakan, pertama-tama tentunya saya berharap Anda semua dalam kondisi sehat-sehat, dalam kondisi yang gembira, dan dalam kondisi yang bersemangat untuk menjalankan studi yang mungkin terasa berat. Sebagai bagian dari pemerintah Indonesia yang kebetulan sedang ditugaskan membantu Kementerian Keuangan, saya sangat berharap bahwa Anda semua bisa menyelesaikan studi tepat waktu dengan nilai yang sebaik-baiknya dan tanpa meninggalkan kewajiban sosial, terutama di antara sesama mahasiswa Indonesia maupun terhadap komunitas warga Indonesia yang ada di Australia. Kami sangat berharap Anda bisa
memberikan kontribusi bagi kelanjutan pembangunan ekonomi di Indonesia dalam berbagai bentuk kontribusi. Tentunya tidak hanya yang bergerak di bidang ekonomi atau bidang keuangan yang akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Pada intinya, Indonesia sangat membutuhkan Anda semua sebagai bagian dari manusia berkualitas, manusia Indonesia berkualitas yang akan menjadi penerus dari generasi yang berada di pemerintahan saat ini maupun di dunia swasta. Tentunya saya berdoa sebagian dari Anda atau saya harap semua dari Anda nantinya akan menjadi pemimpin bangsa yang akan berkontribusi di pemerintahan swasta, tidak hanya menjadi pegawai tapi juga menjadi pengusaha. Dan tolong diingat bahwa untuk menjadi negara maju, Indonesia sangat membutuhkan pengusaha dalam jumlah besar. Karena itu apabila Anda tertarik mendalami wirausaha atau di dalam wira swasta, silahkan perdalam, dan dengan ilmu yang Anda miliki, saya yakin Anda semua akan menjadi pengusaha yang berkualitas, yang tidak hanya bisa mempekerjakan banyak rekan-rekan Indonesia di Indonesia sendiri, tapi juga akan menjadi pengusaha berkelas internasional yang akan membawa nama harum bangsa Indonesia ke tataran dunia internasional. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menyentuh hati dan perasaan Anda untuk terus menjadi yang terbaik di lingkungan, di sekolah, dan kemudian nantinya setelah berkarya, berkiprah bagi bangsa Indonesia, juga tetap memberikan yang terbaik, dan mudah-mudahan Anda akan menjadi pelopor dari generasi yang membawa negara ini menjadi negara maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.